ECBC. Fanboy. ECBC. Itu Bang Jeff ya. Tarot salah. Hai keluarga Karawang semuanya, jangan lupa untuk datang ke acara Horizon Fest tanggal 4 Desember 2022 di Street Karnaval Galuh Mas Karawang. Sampai bertemu di sana. Info lebih lanjut untuk tiket, jangan lupa cek Instagramnya di @horizonfest. Hai, aku Mahalini. Jangan lupa untuk datang ke Horizon Festival di Street Carnival Galuh Mas Karawang pada tanggal 4 Desember dan kita di situ seru-seruan bareng aku. Sampai jumpa. Luar biasa banget. Warnya. Dan semangat. Ya, beginilah kira-kira, guys. Tidur di mobil. Kadang kalau di pesawat flight-nya agak lumayan lama, 2 jam tidur juga di pesawat. Kalian nanya. Standby. ECBC. Itu Bang Jeff ya. Tarot salah. Kak Vicky ya itu, betul. Live bareng lo, jangan caper lo sama gua lo. Oh, kita lagi berantem, ingat. Kita lagi berantem. Kenapa sih berdua? Gua enggak mau baikan sama lo. Kenapa sih? Enggak. Enggak usah sosok live bareng lo. Kenapa ya? Kalau mau ke Karawang jangan lupa mampir di SGC, cakep. Lah nggak, dia kasih tahu. Dia kasih tahu. Kalau mau ke Karawang jangan lupa mampir di SGC Cikarang, cakep. Sentra Grosir Cikarang. Betul anjir. SGC kepanjangannya apa? Sentra Grosir Cikarang kan? Sumarekan Grand Cikarang. Rido kemana gak nongol? Menurut Gana? Iya, kita udah keluar. Dia mau naik bis ini. Kata sis. Gak ada William. Buka dong, itu kamera. Gini. Buka. Gimana sih? Gak sih lihat, ada kamera William. Tuh, gak ada William. Cuma ada Mas Rian, Bang Iki, Bang Vicky sama Fancy. Mau gue berdua. William di mana? Kok nggak ada yang nanyain William sih? Parah. Kak kalian sih pulus banget tidurnya. Iya, dia dari pagi soalnya. Sama aku juga dari pagi. Iya, sama. Cuma gue semua sama sih ya. Sama ya. William naik di atas mobil ya. Coba kita cek. Gimana kalau kita cek? Gak dong. Takut ya. Hampir mau manjat Batman nih. Kak Ino. Kenapa sih? Tahun ini Iki suruh ngeluarin album dong. Wih, menurut Gana? Ale bisa suruh-suruh kita tuh. Bagaimana? Ngeluarin album kayak ngeluarin... Sabar. Kita album kamu tahun depan ya, Iki? Tahun depan ya. Doain aja guys, semoga doain, guys. Prosesnya berjalan dengan lancar ya. Rekaman albumnya, produksinya. William, Panis. William dianaktirikan sama Rispelis. Oh, dia tergantung teritori dia. Kak William mana? Iya, baru nanya lo, kemana aja? Udah nyampe kita di Karawang. Menurut lo, seneng banget kayaknya. Kak William naik Gojek iya. Nyampe sini, dari Jakarta naik Gojek sini gak masuk angin. Oh, gua pernah nyasar sini nih anjir. Ngapain anjir? Naik mobil no, kelewatan. Nembusnya di situ kali. Biasanya Ius naik perahu kayak di TikTok. Oh iya. Yeah. Nyasar terus nyemprung. Nyemprung. Nyemplung kali. Nyemprung. Nyemprung. Nyemprung kali bang agak. Hampir lah. Terus R5 Music manggung di Manado. Sekalian Bang Ino pulang kampung. Iya. Siapa tuh? Ino itu? Bukan orang Manado. Manado goblok. Oh, Manado. Iya. Siapa culit? Orang Aring. Siapa yang ngomong? Mardi Golindra. Ih. Kayak Bang Ino tau tono orang Manado. Ih, langsung basah tuh. Cek kurang lucu kata Arul lah, pansi. Oh, caper lu sama gua.
Iya toh, sangir toh. Hotel apa sih? Hotel yang tak bisa lepas. Ada deh, mau tahu aja. Mau lo. Undang jo Pak Rizky Febian nih. Sebanyak toh Rizky Feles di sana toh. Undang jo mau. Para magu. Pasti lu caper lo, kita lagi berantem. Apa sih? Lo jangan caper sama gue. Makan. Sampai ketemu di Karawang lah. Kita manggungnya di Cikarang ini. Ayo makan. Makan naon sih lu? Lu di mana sih? Di hotel. Sian Mang Robi. Habis nangis. Mang Robi. Ayo. Habis nangis Mang Robi. Tidur aja. Sembab matanya. Enggak, emang dia belum tidur aja. Umur sejam tidurnya. Kaino 5 ajak. Hah? I5. Siapa tuh? Kaino I5 ajak manggung. Siapa yang nanya? Ini mah sahaya tak. Ini kerabat siapa sih? Anjing gue penasaran deh. Kak Ino I5 ajak dong Mang. Oh Kak I5 ntar nemenin aku nonton Airpipes. Yeah. Untung kalian si tidur. Sepupu gue. Untung kalian si tidur. Sempet kalian si bangun. I5 yang di Bali kan Bang? Yang ketemu di Bali. Iya sama Inet. Kalau I6? Punya film dia I4 ya? Hah? Bang. Apaan? Kalau I6? Apaan sih lo enggak lucu padahal. Ini skala kasming. Jadi cuma gerak. Hai, nih, Aiki nih. Acara Sunday Music Festival 18 Desember 2024. Acara akan dimulai dari jam 5 sore di Gor. Kayus lagi mode galak nih. Kemarin di Tasik ketemu Mbappe tahu. Mbappe. Nih, lihat. Jangan ketawa ya. Kok kita ngobrol sih? Kan kita lagi berantem. Nih, Mbappe. Itu mah Lebak Bulus. Mengius oke, mantap-mantap. Apa sih artinya? Bang. Tuh, ada yang nanya tuh. Apa? Saat yang cukup, minum obat, makan, minum. Tidur. Vitamin, makan cukup, tidur. Ada yang nanya, Yus. Apa? Duit lancar. Bagaimana caranya? Yur. Itu lagu baru gue. Yur. Tar dulur. Bagaimana caranya tim Air Vibes Music mengatur waktu istirahat? Padahal kita ketahui bersama. Wey! Pada dasarnya. Kita ketahui bersama jadwal bagusnya begitu padat, bahkan beberapa kru aja kru menerima job luar biasa banget warnya dan semangatnya. Ya beginilah kira-kira guys, tidur di mobil, kadang kalau di pesawat flightnya agak lumayan lama 2 jam tidur juga di pesawat. Kalian nanya bagaimana caranya. Ini siapa sih ini di bawah nih? Ini kemarin gue liat Koyechi main ini skateboard. Skateboard? Ya, yeah, nih. Bang. Skateboard. Selamat ya kalian. Aku aja kemarin nonton konser di Tasik 2 hari udah tepar, nggak bisa sampai 3 hari. Iya. Duit lancar badan 10 pun hari. Intinya ini sih, duit lancar badan pun sehat. Nah. Duit lancar badan hancur, kita nabung buat tipes. Nah.
nabung buat tipes aja. Cuma seki. Gak lah. Yang penting itu adalah vitamin. Yur? D. Vitamin lu, D. Lu masih... Duit. Yur? Lu masih ngikut ikos ya, Yur? Apaan sih nanya-nanya lo? Hei, itu kemarin ada yang ngepep gini. Dah. Ini nih yang nanyain Bang Krensi. Gila. Yo. Sudah, saya tunggu kembali. Belum ada lagi tahun depannya kita makan. Udah lah, assalamualaikum sekali sekali. Kau dah song lang lai. Bye. Lampel la la la.